jadi puasa. Makanya karena upawasa itu enggak makan, enggak minum, enggak menyentuh perempuan, makanya ketika Islam datang membawa tradisi enggak makan, enggak minum, enggak menyentuh perempuan, namanya syahrus siam, kok seperti upawasa, maka orang Indonesia menyebutnya bulan puasa. Jadi kalau sampean pengen tahu kenapa Ramadan kok disebut bulan puasa, karena dulu ada namanya upawasa, enggak makan, enggak minum, enggak menyentuh perempuan, makanya kemudian syahrus siam disebut bulan puasa karena dulu upawasa. Orang Buddha itu juga pelajaran puasanya ada, ketika ingin mendapatkan kesempurnaan menuju nirwana itu puasa di bawah pohon bodhi, pakai kain selempang, tidak pakai daleman, itu waktunya tidak terbatas sampai mendapat pencerahan. Agama besar Yahudi juga puasa, kalau peringatan Yom Kippur mereka puasa. Nasrani juga diajari puasa, kalau hari Jumat Agung menjelang Paskah juga puasa. Jadi hampir semua agama itu kenal puasa. Karena apa? Ini syariat kuno. Makanya enggak usah heran kalau ada puasa, apalagi orang Jawa. Orang Indonesia ini hobi kalau yang namanya puasa. Makanya variasi puasa terbanyak itu di sini. Ada puasa makan pupus daun namanya ngidang. Ada puasa mangan polo pendem yang di bawah tanah namanya ngerowot. Ada puasa pak tidak kena matahari namanya pati geni. Ada puasa gandul duit namanya ngalong. Ada puasa diem macam bisu. Ada puasa ngluyuhur aja namanya ngidan. Ada variasi puasa itu macam-macam itu di sini. Dan bagi orang Nusantara dan orang dunia, puasa ini menempati sejarah tersendiri. Hampir seluruh cerita besar itu bermula dari puasa. Rasulullah mendapatkan wahyu setelah puasa naik turun gunung di Gua Hira, hampir dilakukan selama 15 tahun. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mendapatkan ma'rifatullah itu setelah puasa 25 tahun di padang pasir dibimbing Syekh Mubarak Al-Majzumi. Jadi Sultanul Aulia di Jawa Sunan Kalijaga, rojone berandal, bisa jadi wali karena puasa 3 tahun. Sunan Geseng itu tadinya cuma tukang ngambil kelapa itu, tapi kuat puasa 3 tahun baca Ya Hayyu Ya Qayyum, itu bisa lari di atas air dan bisa meneruskan perjuangan Sunan Kalijaga. Padahal dia keliru, yokayuku yokayumu. Nge, Saridin disuruh puasa sama Sunan Kudus, kalau kamu mau jadi penerusku yang hebat, puasa 3 tahun di atas pohon kelapa, baca Allahu Akbar, dilakukan 3 tahun, jadi pengganti para wali namanya Syekh Jangkung akhirnya Saridin. Wong Pati pasti kenal itu. Dan itu pun keliru, mestinya Allahu Akbar, Allahu Akbar, keliru, lawa bubar. Jadi sejarah besarnya puasa, jangan sembrono. Ki Gede Pemanahan, penjenengan, cerita sama Sunan Kalijaga. Jeng Sunan, saya pengen juga jadi raja, Ki Penjawi dapat pati. Kang Mas Raden Fata pun itu Demak. Kabeh pun itu. Niku Haryo Penangsang angsal Pajang. Kang Mas Joko Tingkir dapat Pajang, Haryo Penangsang dapat Jipang. Saya dapat daerah mana? Ki Gede Pemanahan matur Sunan Kalijaga. Ya ndak ada, semuanya sudah habis yang baik-baik, tinggal 5 tempat, itu pun tempat setan. Tempat setan pertama ada di ujung timur namanya Alas Purwo. Tempat setan kedua ada namanya Alas Roban. Tempat setan ketiga ada namanya Alas Larangan Cirebon. Tempat setan keempat ada namanya Alas Ketonggo Ngawi. Lah tempat setan yang kelima namanya Alas Mentauk Lereng Merapi. Makanya kamu milih yang mana? Milih Mentauk aja. Wah, kalau kamu milih Mentauk setannya gede-gede, kamu puasa 20 tahun. Biar ditemani sama Ki Ageng Giring, jangan turun.
puasa 20 tahun di Mbang Lampir Gunung Kidul ini Pak Dosok pasti tahu itu. Itu bekas bokongnya itu sampai nyitak begini. Akhirnya apa? Mampu betul Bupak Alas Mentau ditemeni Ki Gede, apa Ki Gede pun temeni Ki Ageng Giring. Bupak Alas Mentau punya anak namanya Danang Sutawijaya mampu menjadi raja Bupak Alas, bikin negara namanya Mataram. Yang akhirnya dipecah Belanda jadi dua, Jogja sama Solo. Yang akhirnya dipecah lagi Hamengkubuwanan, Pakualaman, Mangkunegaran, Kasunanan. Puasa. Itu Ki Ageng Pengging pengin punya anak jadi raja, suruh puasa sama Sunan Kalijaga 7 tahun. Akhirnya punya anak namanya Joko Tingkir jadi Raja Pajang. Puasa. Calon Raja Mataram itu ada yang enggak mau jadi raja karena takut kalau jadi raja tidak alim. Maka dia keluar dari kerajaan namanya Raden Bagus Harun. Menempuh perjalanan spiritual puasa 7 tahun di daerah Ponorogo, Kampung Pagotan, di samping sumur. Yang sumurnya itu akhirnya ditirakati selama 7 tahun. Tahun ke-7 sumurnya itu naik airnya 7 meter. Tanggal 27 Ramadan. Aku dapat Lailatul Qadar. Maka sumurnya dikatakan dengan nama sumur Sewu Wulan. Karena sumur Sewu Wulan, maka kampungnya sekarang disebut Kampung Sewulan, di belakang pabrik gula Pagotan itu. Nah, Raden Bagus Harun akhirnya punya anak perempuan galaknya luar biasa, dikenal dengan nama Nyi Ageng Alap-Alap. Lalu ngamuk naik di atas pohon. Dinikah Raden Santri, punya anak namanya Mbah Makhtum. Nikah punya anak Mbah Ma'lum, nikah punya anak Mbah Tafsir Hanom, nikah punya anak Mbah Qolyubi, nikah punya anak Mbah Ilyas. Mbah Ilyas menjadi kandepak pertama di Surabaya. Punya anak perempuan galak namanya Nafiqoh. Dinikah sama Kiai Hasyim As'ari, punya anak Kiai Wahid Hasyim, nikah sama Nyai Solihah binti Bisri Sansuri Jombang. Punya anak Abdurrahman Wahid. Benar-benar terjadi seorang ulama jadi presiden walaupun dua tahun luwung. Cara puasa. Lu makanya kayak Lirboyo itu, pondok besar Lirboyo. Itu ketika Kiai Mbah Manap mau mendirikan Lirboyo, wong itu pusatnya Berandal, suruh puasa, ngerowot, jangan makan yang di atas tanah, makan umbi-umbian. Dijalankan selama 56 tahun. Makan uwi, tahu uwi? Ngerti nggih uwi? Uwi umbi-umbian gede itu. 56 tahun makan uwi, sampai akhirnya uwinya hilang, dicuri gendruwo. Nah, akhirnya diganti gadung sama Mbah Manap, akhirnya gadungnya dicuri gendruwo. Akhirnya karena makan gendruwo, gadung, gendruwonya makan gadung, akhirnya jam 12 malam gendruwonya mendem. Angin ribut terjadi di Lirboyo, pondoknya ambruk karena ada gendruwo makan gadung. Akhirnya sama Mbah Manap dikasih minum minyak jarak, terus sembuh, kasih tugas nimba untuk air mandinya santri pakai singgot pring panjang, itu nyinggot namanya. Nah, maka di Lirboyo dulu zaman mondok sampean kalau tahu itu ada kriat-kriut itu gendruwo nimbo. Nah, tapi sekarang gendruwonya pensiun karena Lirboyo sudah punya sanyu. Pensiun. Luar besar. Tuh. Makanya di Jogja ada orang menempuh jalan puasa. Namanya Sukirah ini, Pak Doso. Sukirah ini perempuan biasa, tapi punya cita-cita pengen punya anak jadi raja. Padahal bukan tetangganya raja. Istri raja juga bukan, maka tetangganya olok-olok, paling anakmu nanti jadi presiden, apa jadi raja di ketoprak. Tapi Bu Sukira nekat puasa 9 bulan sambil ya Allah ingin punya jadi raja, ya Allah. Itu 9 bulan anaknya lahir, laki-laki keriting jembluk gitu, dikasih nama Soeharto, itu jadi presiden 32 tahun. Nah, itu makanya dulu jalan puasa ini banyak ditempuh oleh nenek moyang kita. Pengen istri cantik kok ditolak, orang dulu puasa. Masuk masjid kalau santri baca ya Rahman ya Rahim, 7 hari 7 malam I love you.
Lah ya, kalau enggak mau ya Rahmanu ya Rahim, ya cari pohon besar bawa beringin di kantor pelindo itu. Baca sunah mata kaji ajiku jaran goyang. Ya I love you sama saja yang penting puasa. Lu puasa ini menghasilkan energi yang luar biasa. Ini yang kadang manusia akhir enggak ngerti. Makanya ayam aja ngerti kalau pengen neteskan telur puasa 21 hari. Nanti ayam netes. Ulet itu kalau pengen terbang dia puasa jadi kepompong. Ngepompong dulu baru terbang jadi kupu-kupu. Ular itu kalau mau melungsungi ya puasa. Nanti kulitnya ganti lebih mudah lah. Lagi makanya kita berdoa semoga puasa kita seperti puasa kupu-kupu. Puasanya ulet habis jadi kepompong terbang jadi kupu-kupu. Jangan kayak puasanya ular. Setelah puasa tetap aja keluar ular. Sekali ulo tetap uloan itu jangan. Puasa. Dukun-dukun bayi dulu itu bodoh-bodoh enggak pinter cuman yo apa lo kuato. Tapi puasanya kuat ya brul gitu ya keluar. Dan puasa ini enggak pandang bulu. Dibikin baik ya mandi, dibikin jelek ya mandi. Makanya dukun-dukun santet itu kalau puasanya kuat, santetnya ya teksek. Bahkan orang cari nomor juga puasa. Loh, ini puasa ini menempati ranking tersendiri. Makanya orang-orang tua dulu hobi yang namanya puasa itu. Kalau punya hajat atau besar puasa deh, puasa. Hasil saya pernah punya pengalaman orang naik daftar tentara enggak keterima. Oh, ini angkatan laut. Daftar angkatan laut itu enggak keterima karena tingginya kurang 5 cm. Udah daftar mana-mana enggak keterima. Akhirnya saya suruh puasa 3 hari. Hari pertama 3 teguk, 3 kepal. Buka sahurnya. Bacaan apa, Gus? Maconen wadawa wadawa. Dibaca selama 3 hari wadawa wadawa. Begitu waktunya daftar diukur lebih 5 cm. Untung ora iku ne sing dawa ngono. Kudune kan wur-dhuwur ngono tapi keliru saya perintahnya. Tapi kan yakin begitu diukur naik 5 cm. Tasyakuran motong sapi. Begitu motong sapi saking senengnya saya ukur ternyata kurang 5 cm. Lah waktu itu meterannya yang mengkeret atau yang baca yang bingung. Nah sekarang ada di angkatan laut Surabaya, maka cari aja kalau ada tentara yang kurang 5 cm ya dia itu. Ini puasa. Makanya nenek-nenek moyang kita kuat-kuat. Nah sekarang begitu puasa itu menakutkan, maka orang ini jadi lemah. Dulu orang Jawa, orang Indonesia ketemu singo gitu kita ikut semilir, singo ini lari. Orang sekarang begitu takut puasa, jangankan sama singa, sama melinjo takut. Iya, monggo Pak Melinjo ora samura tau. Santen itu enggak kenapa kolesterol. Penyakitnya banyak karena enggak ada orang mau puasa. Akhirnya begitu remuk masuk rumah sakit. Dokter harus nangani orang sakit, tapi ketika orang sakit mau ditangani, dokter mengatakan puasa. Ya, puasa dulu, kalau enggak puasa saya enggak mau operasi. Makanya pasien yang mau dioperasi pun harus puasa. Lu dokter aja ngerti, nah, sampean kadang enggak ngerti, mumpung masih sehat, poso. Jangan kok tiap bulan puasa datang, poso maneh. Itu caranya Allah, dari dulu manusia dikasih senjata yang luar biasa. Yang luar biasa namanya puasa. Gitu. Makanya kalau ada people power enteng-entengan, ada puasa enteng-entengan.
Apa puasa enteng-entengan? Diet. Nah, diet itu puasa enteng-entengan. Kan Pak Amin kan mengatakan ada people power enteng-entengan. Nah, puasa enteng-entengan juga ada, namanya diet. Karena kalau diet kenemenen, diet. Ini rakyat dari zaman kuno. Makanya orang itu kalau puasanya rajin, kuat. Enggak takut apa-apa, sehat. Nah, sekarang manusia ini dengan puasa takut. Jadi puasa ini kiri kanan oke. Gaya apik mandi, bikin jelek ya mandi. Cuman puasa kita ini berbeda. Kalau puasa yang diajarkan oleh Allah ini la'allakum tattaqun. Agar kita menjadi orang bertakwa.